Halo teman-teman, selamat datang di channel Lugulo Media. Jumpa lagi dengan saya, Rodin Saputra. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video tutorial singkat cara dapat uang dari Shopee. Gimana caranya? Nanti kita jelaskan satu persatu. Untuk disclaimer, di sini kita nggak menjual, tapi hanya mempromosikan sebuah produk-produk dari toko-toko Star Seller maupun Shopee Mall yang bermodalkan link produk untuk kita promosikan di medsos kita. Tapi sebelumnya saya akan memberikan info menarik di mana kita mendapatkan e-coupon Mandiri Indomaret. Maksudnya e-coupon Mandiri buat belanja di Klik Indomaret. Pesannya ada di samping ya. Kemudian saya belanjakan di Klik Indomaret berupa tisu dan minyak, guys. Tahu sendiri kan, minyak lagi mahal. Saya beli yang Tropical 2 liter. Kemudian tisu 900 gram senilai 35.000, kalau minyaknya 42.000. Untuk kuponnya saya dapat 50.000, sehingga total 85.000 dikurangi 50.000, total bayarnya cukup 35.000. Terima kasih Mandiri, hanya menggunakan aplikasi Livin Mandiri bisa mendapatkan kupon senilai 50.000. Lanjut ke Shopee. Oke, kita masuk ke Shopee ya. Di bulan Desember ini saya mendapatkan 199.000, semoga bisa ditransfer besok ya per tanggal 21. Kalau udah ditransfer besok saya kasih update-nya. Ini bukti-buktinya dulu. Ini dari pemesanan produk teman-teman yang udah masuk ya. Untuk maksimal komisinya 10.000, berapapun besarannya dapatnya 10.000. Sebagai contoh, link-nya saya akan coba cek di sini. Kalau misalkan teman-teman pengen ikutan menjadi affiliate, cukup menggunakan akun YouTube atau Instagram, kemudian TikTok atau Twitter dengan minimal follower ataupun subscriber hanya 2.000. Kalau subscriber saya sekarang 50.000. Jadi ini contohnya, saya bikin video, terus di deskripsinya ada link pembelian di mana pembeliannya saya arahkan langsung ke Vision Plus. Kemudian saya juga kasih voucher belanja, ini langsung menuju ke beranda Shopee. Jika teman-teman sudah mendaftar menjadi Shopee Affiliate, maka akan mendapatkan beranda dashboard program Shopee Affiliate-nya. Sebagai contohnya, ini ada penawaran Shopee, saya dapatkan tautan. Nah, di sini itu masuk ke link-nya, kemudian masuk ke beranda Shopee, di mana nanti kalau dia belanja, kita dapat komisi. Tapi kalau misalkan dia belanja dari Star Seller ataupun Shopee Mall. Di sini ada penawaran brand, teman-teman bisa ambil brand-brandnya ini atau menggunakan tautan link custom. Jadi contohnya link customnya punya saya ini dari Vision Plus misalkan. Kita masuk ke Shopee MNC. Nah ini teman-teman, ini penawaran produk saya. Kemudian copy, kemudian masuk ke link tautan khusus paste, kemudian tag link 1 diisi Vision, kemudian tag linknya misalkan YouTube. Kalau misalkan menggunakan YouTube, ini tag link kedua ya. Kemudian kalau misalkan menggunakan Facebook, pilih Facebook. Kalau menggunakan Twitter, pilih Twitter. Kalau menggunakan Instagram, pilih Instagram. Kemudian dapatkan tautan. Nah ini, kemudian salin tautan. Kemudian pastekan di sini, guys. Nah, sudah. Kemudian simpan. Begitu saja. Sebagai bukti apakah ada peningkatan dari dari penghasilan saya, saya coba klik kustomisasi dari ini Desember ya. Kita coba cek di bulan November. Ini bulan November ya, 62. Kemudian di bulan Desember meningkat jadi 199.000. Kemudian di bulan ini Januari kita baru dapat 30.000. Baru 3 hari, guys. Berarti setiap harinya rata-rata dapat 10.000. Kalau misalkan di Instagram, teman-teman suka posting di Instagram, berarti nanti di deskripsinya dikasih link atau di gambarnya atau di videonya kasih link. Misalkan di Twitter juga silakan posting link produk dari teman-teman yang ingin ditawarkan. Semoga bermanfaat ya. Saya cukupkan sekian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.